맞춰진 걸까? Ya, selamat malam, selamat berakhir pekan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Alif Fatwa Channel. Yap. Seperti biasa, aku sudah stay di rumah makan Laos Eco malam ini hari Sabtu tanggal 3 Mei 2023 ya teman-teman. Sekira pukul 22.31. Nah, ini untuk unit pertama kemungkinan yang ada STJ Sagara yang sebentar lagi akan segera diberangkatkan menuju arah Jakarta ya teman-teman. Kurang tahu ini menu mengisi seri apa untuk hari ini. Dan untuk okupansi penumpang ini full seat ya teman-teman. Semakin boys, semakin kinclong ya pasca di repaint di Kurang Gareng Magetan bersama STC Gandal. Yap, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati para kru dan seluruh penumpang. Pukul 22.45 ini masuk ada STJ Mowgli. Penumpangnya banyak ini teman-teman. Alhamdulillah sekarang ya udah sehat kembali. Yap, ada 4 dari PO Mudijaya dan sebelah sini ada Mulyo Indah. Ini yang dulunya berbody Scorpion King kayaknya kalau salah ini. Ini ada tadi saya unit terbarunya dari Mudijaya. Ini keresannya si Tandira kalau nggak salah. Ini ada Vascanio, terus di sana ada si Alma dan juga Julio. RE1, RE2, terus RE9, ini RE4. Ini Jepara semua ya. Ini suite class keresanya si Tandira kalau nggak salah ini. Suaranya keren ya. Merah marun. Nah, ini untuk situasi dan kondisi terkini di dalam ruang servis makan Mujijaya dan juga Mujijaya teman-teman, ramai banget ini. Yap, ini ada si Surya Trans ya, PO asal Blitar, baru aja masuk ini Blitar Jakarta. Ini basicnya Jetbus HD ini, dirombak menjadi Jetbus 2 Plus. Ini dari livery-nya kayaknya si X Armada dari Pulau Dewata ya, kalau nggak salah si mention untuk livery-nya. Coba kalian yang lebih tahu bisa komen di bawah ya. Ini X Armada apa ini? Ini sebelahnya ada si Putra Mulia, Bima Satya ya, yang masih menggunakan KPS-nya Putra Mulia. Ada double deck dari Laksana ya. Ini yang X Borlindo ya teman-teman. Jadi si Bima Satya ini dia beli dari X Borlindo sebanyak 2 unit. Dan ini salah satunya. Keren ya, warnanya merah sama hitam ya, kelihatan gagah.
Untuk velgnya juga udah pakai Alcoa, teman-teman. Full variasi udah ada nih, teman-teman. Lampu kolongnya warna ice blue ya. Kelasnya eksekutif. Untuk seatnya ini dari Aldila ini. Oh, ada slipernya juga dua ini. Ya, ini ada Mulyo Indah ME03 ya. Nirangkara. Oh, jadi ini yang XSTJ Dacas. Tadi yang hijau itu XSTJ Balboa kalau nggak salah, teman-teman. Ini juga dari Solo kayaknya nih. Kuning. Dari parkiran Pandawa Latupan 7 ini ada 3 unit, sana ada Dewi Anjani, terus tengah ini kayaknya apa ya, kurang tahu ini, terus ada Suman Wonogiri. Dan siang ini aku nggak sendiri, teman-teman. Aku ditemani YouTuber-YouTuber kondang asal Solo dan juga Limpung. Ini. Kalian bisa kepoin nama channel YouTube-nya, inilah Edi87 sama Alivian. Ini YouTuber-YouTuber kondang dari Limpung dan Solo ini. Pukul 11.30 ini armada pertama dari STJ, ada super big topnya di Nandira. Seperti biasa mengisi seri D, Madiun, Pulau Gebang, Tanjung Priuk. Pukul 12 tepat, armada kedua dari STJ ada Panjalu seri H. Dan di belakangnya ada si Ano, teman-teman. Ini ada Mas siapa ini, Pak? Yap, si Ano. Sekarang sudah normal lagi untuk angkatan pagi dari timur. Seri T. Wih, Mbah Wardi. Masih duet sama Mbah Wardi ya, si Pak De Natal. Lihat, ini juga baru aja masuk, ada Karisma Jaya 044 seri B kayaknya. Tampak rame banget ya, teman-teman, untuk para penumpang dari Sudiro Tungga Jaya. Sedang berantri untuk menukarkan kupon dan akan makan siang. Sebelah sini sudah ada si STJ Kamchatka juga nih, baru aja masuk. Yes. Seri R atau seri apa ini? Suasana di dalam ruang servis makan dari Sutiro Tungga Jaya. Mbak Helen yang sekarang bertugas di AKAP ya, ini kemungkinan rolling di AKAP atau memang paten ya, biasanya ngisi di Viola patasnya Surabaya Magetan. Pukul 12.30 untuk STJ Ano bersiap untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju Pondok Pinang. Untuk okupansi penumpang hari ini sekitar, ini full seat kayaknya ya. Ya, full seat, teman-teman. Ada Mas Heru di balik kemudi. Iya, goyang terus. Wah,
berdebu coy. Pukul 11.13 ini masuk Berlian Jaya BJ12 Cepu Jakarta. Untuk angkatan pagi dari timur ini unit pertama ya untuk Berlian Jaya. Armada X Almuna Trans asal Pulau Madura. Armada kedua BJ08 full seat juga teman-teman. Ini juga dari Cepu Purwadadi Blora. Satu persatu untuk unit STC mulai diberangkatkan. Ini ada STC Balbika yang mengisi line up Tawang Mangu ya teman-teman. Ayo, itu krunya siapa kurang tahu saya. Selamat melanjutkan perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Menyisakan satu armada ada STC Purba. Ini kemungkinan menjadi armada terakhir ya untuk angkatan pagi kali ini. Masih bersama youtuber-youtuber kondang dari Limpung, Wonosobo dan juga Poleri teman-teman.